Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di channelnya Marta 21 ya. Bagaimana nih sob kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Baik, kita lihat situasi dan kondisinya di area Marekon ya, di kilometer 149. Yuk kita simak videonya. Terlihat pembangunan di sekitar area Summarecon sangat pesat sekali ya guys ya, pembangunannya mantap. Lihat dong Innovation Park bersama Marekon Mall Bandung ya. Kayaknya kita lihat ke sana yuk. Terlihat gedung Mall Summarecon Bandung ini sangat besar sekali ya guys.
maupun di gedung Innovation Park ini juga terlihat rapih dan masih dalam pengerjaan ya guys gedungnya. Nah ini gedungnya guys, gedung Innovation Park ITB. Sekarang kita lihat di area Mall Marathon Bandung ya. Terlihat parkir bus Damri ya guys. Dan memang Mall Marathon Bandung ini berintegrasi dengan bus Damri. Jadi jika sobat ingin bermain ke Mall Marathon Bandung ini ya, jangan takut soalnya banyak kendaraan untuk bisa menuju ke mall ini. Dan memang di area Mall Sumariko ini parkirannya sangat luas banget guys. Dan terlihat di belakang masih dalam proses pengerjaannya sob. Di area ini terdapat kolam-kolam yang cantik ya guys. Semoga kedepannya bisa lebih tertata lagi ya guys untuk penghijauannya biar agak sejuk gimana gitu.
Semoga aja dapat momen ada kereta bus lewat nih dari arah Halim atau maupun dari stasiun Tegaluar ya. Wow 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 wow, ada pergerakan nih, kereta bus lewat nih, berangkat langsung dari stasiun Tegaluar. Saatnya kita kejar guys, yuk. Baik, sampai di sini dulu ya sob videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah subscribe maupun komen. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.